Allah terlihat beberapa petugas atau petugas kebersihan yang sedang membersihkan air yang tergenang di pelataran Masjid Nabawi. Halo sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel YouTube Farid Mekah. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang maghrib ini, sekarang saya berada di Madinah di Masjid Nabawi, dan di tempat ini masya Allah tabarakallah hujan melanda di kota Madinah, hujan melanda di Masjid Nabawi, mengguyur kota Madinah dan sebagainya. Untuk itu bagi anda yang penasaran, jika kalian suka video ini silahkan klik like, subscribe dan hidupkan lonceng. Sekarang kita lihat kondisi cuaca pada sore hari menjelang maghrib ini, masya Allah tabarakallah, ini ya saudara bisa melihat bahwa kota Madinah ini diguyur hujan. Masya Allah tabarakallah, ini merupakan suatu keberkahan, merupakan suatu nikmat bagi kita, terutama penduduk Madinah dan juga penduduk yang di luar kota Madinah, serta juga para jamaah haji dan jamaah umroh. Masya Allah terlihat beberapa petugas atau petugas kebersihan yang sedang membersihkan air yang tergenang di pelataran Masjid Nabawi. Dan seperti inilah kondisi serta persiapan para jamaah, baik jamaah haji maupun jamaah umroh yang berada di pelataran Masjid Nabawi. Ya, apalagi ini adalah cuaca yang tidak bersahabat, apalagi ini adalah hujan melanda dan mengguyur kota Madinah dan sekitarnya. Alhamdulillah, ini merupakan suatu keberkahan, ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hujan di Arab Saudi ini, khususnya di Madinah dan Mekah, memang sangat jarang terjadi, dan itu biasanya terjadi sekali setahun. Tapi kali ini, setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, bahkan juga mendekati umroh, maka hujan turun melanda kota Madinah dan sekitarnya. Dan terlihat di sini, masya Allah tabarakallah, banyak sekali para jamaah yang berbondong-bondong menuju ke Masjid Nabawi, mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat maghrib, karena sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang di Masjid Nabawi. Masya Allah. Nah, ini ya, sambil melihat situasi yang cukup megah, payung-payung yang ada di Masjid Nabawi ini terbuka semuanya. Jadi kalau hujan turun, hujan yang biasa atau hujan yang tidak begitu besar, maka payung-payung ini dibuka. Tapi kalau hujannya besar, ya hujannya besar sekali, maka payung ini akan tertutup, ya akan tertutup dengan sendirinya. Dan di sebelah kanan kita lihat di sini juga banyak sekali air yang tergenang, ya tentu ini adalah tempat sab bagi kaum wanita, ya tempat sab bagi kaum wanita. Dan kita lihat di sini juga, ya masya Allah tabarakallah, ya ternyata antusias para jamaah untuk melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi ini tidak surut, walaupun hujan datang, walaupun gerimis melanda, tapi tidak menyurutkan langkah para jamaah untuk melaksanakan ibadah dan sholat di Masjid Nabawi. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, masya Allah tabarakallah, terlihat sangat jelas air bekas air hujan yang ada di pelataran Masjid Nabawi ini. Ini basah semua ini, ya basah semua, sampai di sana juga terlihat tuh, ya ini sab bagi kaum wanita ini. Nah, tergenang semua itu, ya tergenang semua. Dan di sini juga masya Allah merupakan
tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman, karena memang Masjid Nabawi adalah masjid yang luar biasa kalau kita melaksanakan sholat dan ibadah di dalamnya. Ya, pokoknya kalau kita melaksanakan ibadah dan sholat di dalam Masjid Nabawi, maka ganjaran nilai pahala yang diberikan kepada kita adalah 1000, kecuali di Masjidil Haram. Masya Allah, terlihat di sini hujan semakin sedikit besar ya, walaupun tidak begitu besar, tapi ini sudah merupakan suatu nikmat, suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan adanya hujan, dengan adanya nikmat Allah ini, maka keimanan para jamaah untuk beribadah menuju ke Masjid Nabawi tidak tersurut dan tidak bermalas-malasan, malah mereka semakin rajin menuju ke Masjid Nabawi. Masya Allah. Oke sahabat YouTube, sekian dulu tayangan video ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Dari Kota Madinah, Masjid Nabawi, saya Farid Mekah undur diri. Tapi sebelumnya, jika kalian suka video ini, silahkan klik like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.